Ribuan masyarakat dari berbagai daerah sejak pagi buta sudah memenuhi Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, lokasi yang dijadikan tempat para pelari berkompetisi menyelesaikan lomba lari bersama dalam Riau Bayangkara Run 2023 yang ditaja oleh Polda Riau. Event olahraga ini digelar pada Minggu sekitar pukul 5.30 pagi, sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-77. Para peserta Bayangkara Run 2023 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 5 km, 10 km dan 21 km yang diikuti 2.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia. Di mana para peserta berlari menyusuri Jalan Sudirman dengan jarak tempuh terjauh sekitar 21 km. Start dan finish dilakukan di Jalan Gajah Mada, antusiasme pelari terlihat dari peserta yang berasal dari berbagai daerah. Mulai dari warga lokal Riau hingga dari berbagai daerah diantaranya dari Sumatera Utara, Kepri, Pulau Jawa, NTB hingga Sulawesi Utara hingga Pulau Bali. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal ikut serta dalam lomba lari Riau Bayangkara Run. Berlari merupakan hal biasa bagi Iqbal. Sebab setiap pagi ia selalu melakukan lari bersama para ajudannya hingga 10 km. Sebagai panitia Bayangkara Run, Iqbal melepas para peserta bersama Gubernur Riau Syamsuar, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi dan Ketua DPRD Riau Yulisman. Ajang tersebut tidak hanya diikuti oleh pelari dari daerah setempat, tetapi juga berasal dari luar daerah Riau, bahkan ada yang berasal dari Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Kapolda menyampaikan, selain menambah hazanah olahraga di Riau, Bayangkara Run 2023 juga meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi lokal. Turut hadir dalam event tersebut, Kajati Riau Dr. Supardi, Ketua DPRD Riau Yulisman, dan Lanut dan Rem 031 Wira Bima Brigjen TNI Dani Raka serta Forkopimda Riau. Sementara yang keluar sebagai pemenang dari kategori 5 km adalah pelajar wanita, juara 1 berhasil diraih oleh Salsabila asal Solok Sumatera Barat, juara 2 Sinta Meilinda asal Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.